Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa hassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zihaam. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di hari segala doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita suri tauladani adalah sifat jujur dan adil. Karena kedua sifat ini jika berada di dalam diri seseorang, siapapun dia dan apapun profesinya, maka dia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, akan meraih kebahagiaan, kesenangan, keberkahan dan kemakmuran secara merata. Dan di akhirat pun dia akan ditempatkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, seseorang itu tidak jujur, tidak adil, bahkan nyaris penuh dengan manipulasi, dusta dan pembohongan, maka ia akan menjadi keterpurukan, kesengsaraan, bahkan neraka yang sangat pedih akan dirasakannya. Jujur dan adil, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita ikuti. Jika nabi yang kita ikuti, maka kita tidak akan pernah tersesat dan tidak akan terjadi malapetaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita benar-benar yakin sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita mengikuti semua wasiat dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib bagi Rasul
adalah as-siddiq, yaitu selalu benar dan jujur. Karena sangat mustahil bagi seorang nabi dan seorang rasul berbohong. Sangat mustahil bagi seorang nabi dan seorang rasul berbuat dusta. Jujur itu adalah berkata benar, realita sesuai antara ucapan dan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dikenal adalah orang yang paling jujur. Beliau tidak pernah menipu siapapun, baik pembeli maupun majikannya, baik sebagai pemimpin atau bawahannya. Beliau tidak pernah mengubah takaran. Beliau tidak pernah mengubah hitungan. Dan beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Bahkan beliau itu tidak pernah memberikan sumpah palsu dan janji-janji yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berperilaku jujur itu jelas merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairal lahum." Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah Muhammad ayat 21. Begitu juga dalam hadis dijelaskan sikap jujur dan bahaya bersikap dusta. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Begitu juga sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik sebagai pemimpin bangsa. Terutama Rasulullah ini contoh sebaik-baiknya bagi para pelaku bisnis, bagi para pedagang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah dengan cara manipulasi dan tidak jujur. Diceritakan dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, wahai para pedagang, orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah sambil mengendadahkan leher dan pandang mereka kepada Nabi. Lantas Nabi bersabda, inna tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah
wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, pedagang yang berbuat baik, dan pedagang yang berperilaku jujur. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hati-hati jangan sampai kita menjadi pendusta, pembohong, karena dusta adalah dosa yang amat buruk dan tergolong orang-orang munafik. Perbuatan dusta juga akan membawa kehancuran, terutama keterpurukan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-mannanu al-musbilu izarahu wal-munfiku sil'atahu bil-halafil kadib." Tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang, orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga Islam mengajarkan kita keadilan. Dan adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dan adil itu tidak mesti harus sama. Seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu 'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji orang-orang yang mampu berbuat adil, bukan orang yang mampu berbuat persamaan. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang sempurna mengenai sifat adil. Beliau berlaku adil kepada semuanya, dirinya, keluarganya, sahabatnya, seluruh umat Islam. Begitu juga beliau dalam memutuskan persoalan, selalu menelaah dengan sedetail mungkin pihak-pihak yang berseberangan akan didengarkan secara seksama. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat menjadi maslahat bagi semua. Bukti sifat adil Rasulullah kepada putrinya Fatimah,
jika ia mencuri, Nabi menegakkan keadilan, tidak pandang bulu, sekalipun itu terjadi terhadap putri beliau sendiri. Dari Aisyah beliau menceritakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah di dalam mengisi sisa usia kita ini dengan selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan, agar menjadi pribadi yang soleh dan terwujudnya masyarakat yang adil makmur, dan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min munkarati akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang munkar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماغ اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بنى فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسيه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخمرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معروف برحمته أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا وقريتنا هادئة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.